kabar nih tadi hujan? Selalu sinya bergaul dengan orang luar, jarang pang nyawain yang kelihatan bakal di kampung. Tapi yang udah dengar, dia bakalanan melawan orang baik-baik aja. Ya paling kami bertamu kayak itu benar ya. Hendak pang sebujurnya aku menemui adingku, tapi aku masih kada nyaman aja. Kenapa pung? Ya karena masalahku semalam, inya jadi umpat terseret-seret. Itu yang mengolah aku merasa berdosa aja. Pung itu, mengkaya orang luar jadi adin kamu tuh pungai. Kalau inya kada mempermasalahkan lagi, ya kada apa juga kalau. Dan lagian kejadiannya lawas banget tuh pungai. Bujur aja Jan. Justru aku yang sudah bebas ini, aku lebih banyak berhati-hati. Masih banyak yang sarik lawan aku, terutama anak buahnya Pak Raymond. Aku kada handak kalau masalahku yang kada tuntas semalam bisa menyeret adingku lagi. Tapi jujur siapa anak buah Pak Raymond main taikam? Yat, gaya hidup kita gaya hidup bebas di hutan liar. Gaya hidup kita lebih banyak musuh daripada kawan. Bisa aja suatu saat kena, aku bisa dipikirkan buahnya. Lalu percaya kami sederhana, aku hendak menjauhi adingku. Tujuannya mungkin kamu paham. Adik ikan tahulah sudah bahwa ikan keluar penjara. Kada tahu kalau. Kalau nya tahu, mungkin ini tadi datang mengambil aku. Tapi kalau nya memang kada tahu juga, aku minta tolong sama ikan. Jangan sekali-kali berpadah kalau aku sudah bebas. Juran. Jat, kalau inya kada betakun, jangan berkisah. Sederhana aja. Tapi pengen yang udah dengar, ini sudah diisi gandengan, alias bisi pacar. Kalau inya sudah bisi gandengan, bisi pacar, kenapa? Itu artinya inya sudah dewasa. Tapi masalahnya nih lah, pacaran non polisi, mati kita. Kada apa-apa, aku lebih syukur kalau Nita lebih aman berparak lawan pacarnya daripada berparak lawan kakaknya. Aku percaya Nita kau menentukan masa depannya bisa lebih baik. Sayang bener kayak kamu, mau menentukan Nita tuh melebihi dari penyewaan tuh Jan.
ingin sedikit menyampaikan tentang pertemuan saya tadi malam menyangkut masalah narkoba yang ada di Banjarmasin. Tidak hanya anak, remaja, bahkan orang tua pun menggandrunginya. Dan lebih parah, mereka lebih banyak pengedar daripada pemakai. Ya, kita tahu alasannya, karena uang. Mereka lebih berani beralih profesi dari yang halal menjadi profesi yang melanggar hukum. Terkesan, mereka sangat mudah menurunkan barang tersebut. Tapi, saat yang menjadi pertanyaan kita, dari mana barang tersebut didapat? Atas dasar inilah, agar kinerja polisi lebih ditingkatkan. Karena Kota Seribu Sungai sudah berada pada tingkat stadium 3. Namun yang lebih penting adalah kita mencari tahu di mana mereka mendapatkan barang-barang tersebut. Pemada? Siap. Silakan meninggalkan tempat. Buka dan lihatlah. Namanya Saiful Alamsar, alias Ipung. Dengan terbebasnya Ipung dari penjara, ada dua kemungkinan besar yang terjadi. Pertama, karena bakatnya yang berpotensi di dunia hitam, beberapa mafia akan kembali menggandengnya. Untuk melancarkan bisnis haram mereka, Ipung cukup cekatan dalam segala hal. Hal sulit apapun, kalau Ipung yang turun tangan, masalah akan segera teratasi. Kedua, Ipung adalah pembunuh bos mafia terselubung di Banjar. Dan bisa saja, mereka ada kaitan dengan pembunuhan tersebut. Ipung akan kembali menjadi target pembunuhan atas pasal balas dendam. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Dan? Ya, sebagai mitra masyarakat, tentunya kita sebagai polisi harus paham mengenai berbagai kasus. Mana yang harus dibela dan mana yang harus dilawan. Untuk kasus yang satu ini, Ipung seperti dua sisi mata uang. Dalam catatan kepolisian, Ipung memang memiliki banyak faktor merah. Tapi, kalau kita telusuri perangnya lebih dalam lagi, Ipung orang yang baik. Orang baik? Iya, orang baik. Maksud komandan? Dia pernah bantu polisi. Dalam hal apa? Ya, berkaitan dengan kasus 7 tahun yang lalu. Ipung, meski seorang kriminal berdarah dingin, dengan statusnya itu, kami dapat memanfaatkannya sebagai mata-mata polisi. Memperlakukan seorang kriminal seperti Ipung, tidak harus dengan cara yang keras, bukan? Sebaliknya, kita bisa memperlakukannya dengan lembut, dan akhirnya ia akan menjadi jinak. Tujuannya, mengusut tuntas tindak kejahatan Pak Raymond yang terselubung. Orang yang sangat dekat dengan Pak Raymond pada waktu itu, hanyalah Ipung. Hanya bersumber dari Ipung lah informasi tentang tindak kejahatan Raymond tersingkat. Sampai pada akhirnya misi kami menyusupkan mata-mata polisi dalam perkumpulan hitam Raymond. Ipung ditangkap dan ingin dieksekusi. Untunglah Pak AKP Pujianto yang bertugas saat itu berhasil menyelamatkan Ipung. Dengan berakhirnya pertolongan Ipung dalam misi kepolisian, berakhir juga status Raymond sebagai mafia Banjar. Lalu? Raymond tewas di tangan Ipung. Status Ipung sendiri? Ipung tetap menjadi tersangka. Tapi bukan pada pasal pembunuhan Raymond. Dia dijadikan tersangka sebagai kasus pembunuhan Pasikanda, seorang pesaing bisnis Raymond. Ipung menerima vonis hukuman selama 20 tahun. Tapi dengan pertimbangan, ada unsur Ipung telah membantu pihak kepolisian. Akhirnya, vonis hukuman yang diterima Ipung diringankan menjadi 7 tahun. Nah, Pak Faisal, 7 tahun sudah berlalu. Ipung menghirup udara bebas di luar sana. Tugas kita belum selesai, tapi babak baru baru dimulai. Cari tahu keberadaan Ipung dan awasi gerak-geriknya.
dibantu oleh beberapa anggota. Lakukan apa yang harus Anda lakukan. Siap ya. Assalamualaikum. Ya, halo Yang. Maaf tadi kada kawa terangkat, soalnya lagi rapat lawan atasan. Nggih, kada papa, ulun ngerti aja. Kenapa ya? Kada ai. Cuma kangen aja ulun sama pian. Oh, itu kah? Sama ai. Ulun gin kangen gua lawan pian. Lagi apa nih? Lagi apa Yula? Ulang lagi di kamar, santai sambil baca buku. Oh ya, A. Pian hal orang kami? Insya Allah ada bang. Kenapa ya? Jalan yuk, cari makan. Sekalian ada yang hendak ulun kisahkan lawan pian. Oh bisa, bisa. Ayo, di mana kita makanan? Kemana pian hendak? Terserah pian aja. Kalau kita ke Raja Karisma kan ada lorong makan yang di Kaitangi itu, yang di muka simpang tangga. Nah, inggih, bisa jual tuh. Ulun ambil pian lah. Inggih. Ayo jangan pian hendak hauran dulu. Oh, inggih. Aja. Dah. Ya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pindah sungsung bulik. Diam lah, ada yang diambil sekalian ke Juhur. Oh. Eh. Ada apa pindahnya? Rame tuh berita. Hanyar tadi rapat lawan komandan. Enggak deh. Oh, bujur ulun tadi melihat di tayangan TV. Betangkapan pulang ini. Iya. Bina bab banget loh. Nah itu pang. Mudah-mudahan aja ditangkap supaya kada merusak generasi kita. Kayak apa supaya mengembalikan Banjarmasin ini nang iman ya orang tuh barasi Wan Nyaman. Makanya nih kami rapat lawan komandan tadi itu pang nang dibahas supaya kita menindak tuh sampai ke akarnya gitu nah. Orang pilih ini kada? Darurat narkoba aja orang lah. Iya jujur. Semua harus bergerak. Jujur. Jadi jangan ada lagi nang backingnya kan apanya kah pokoknya sikat habis gitu nah. Menyupani benua aja. Iya jujur. Ini babila mengajar jam berapa? Kena sore ada terjanji dua mahasiswa. Oh, iya. Aja. Aja, makasih lah.
Turunlah. Eh, setumatnya. Kada makan dulu kah? Kada, sudah terjanji lah hendak makan di luar juga. Makasih ya, Pak, disiapkan aja sudah tadi. Iya, kan? Sudah janji lawan harim ya. Kan? Oh iya. Assalamualaikum. Geng, wassalam. Ngalih urusan harim ya. Jadi berubah. Kada apa-apa sayang. Kisah tentang kakak Pian itu kadida hubungannya lawan hubungan kita. Jadi jangan takutan. Kenalkan, Pang. Ulun lawan kakak Pian tuh. Apabila pastinya keluarnya. Nah, Uli belum tahu pasti izin keluar kapan. Tapi ulun ada bidik si kawan, inya begawi jadi sipir. Dalam ujar inya semalam tuh bila kakak ulun keluar inya langsung mahabari sehari sebelumnya, tapi sampai wahini kada dapang lagi mahabari. Aai, coba telepon nih, Pang, siapa tahu ada informasi bila keluarnya gitu kakak Pian tuh. Inilah kadang Pang ulun mahabari menakuni Adi. Kayak apa kakakku? Apa bilainya keluar? Hah? Apa bila? Kenapa ikam kada mahabari aku? Kada, mana aku tahu? Aku jam menghadang kabar dari ikam. Aduh. Kenapa? Sudah keluar kakaknya? Iya, sudah keluar 3 hari yang lalu, Jar. Tapi kemalah. Coba telepon nih kawan yang lainnya, Pak. Yang kenal lawan Kaipung, siapa yang terparak? Kadang ulun mengingat-ingat. Oh, iya. Ajat. Nah, kada maangkat. Aduh.
Lagi apa, Ding? Lagi mau motoin siapa, Ikam, di sini? Ikam mau motoin gue, Ikam. Ikam, bagus, nah. Kenapa, Kak, nih? Santai. Sini kameranya. Oh, nah. Jangan! Apa-apaan nih? Diam. Kamera anak kemana kan? Diam. Santai aja. Bagus, barangnya, nah. Slow aja sih. Kau kesini, like. Kita pesta malam ini, sana, Kak. Pesta! Beranai. Santai, beranai. Lepas kenapa nih? Lepas! Santai aja. Tenang aja di sini. Barang sudah di tangan kita, nah. Bini niat tuh salah buonnya aja lagi. Kita apakan nih, Mang? Seragam aja. Bawa ke padang sahabat aja kita. Barang aja lah, Juy, lah kasih. Enggak kasih. Halo, Bos Awi. Terus, Raja hendak ke Banjar. Atur siasatlah. Oke, siap.